Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas cara mentransfer uang melalui SiBank ke akun dompet digital Gopay. Oke, untuk teman-teman di sini, buat kalian yang mungkin ingin melakukan transfer dari saldo yang terdapat pada akun SiBank ini ke dalam akun Gopay ataupun Gojek yang kalian miliki, untuk stepnya seperti ini. Ya, kita akan memastikan terlebih dahulu untuk sisa saldo Gopay yang saya miliki sisa berapa ya. Oke, di sini tidak ada sisanya. Untuk saldo Gopay 0, kita akan pastikan juga menggunakan aplikasi Gojek untuk mengeceknya. Ya, di sini tidak ada ya, tidak ada saldo sama sekali, kosong, dan di sini kita akan langsung mengirimkan menggunakan aplikasi SiBank. Oke, untuk caranya seperti ini, silakan kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi SiBanknya. Lalu di halaman ini tinggal kalian pilih ke menu top up e-wallet di bagian sini ya, top up e-wallet. Nah, klik sekali. Kemudian di bawah banyak sekali ya pilihan menu yang tersedia, tinggal kalian pilih ke menu Gopay. Ya, lalu kalian isikan nomor ponselnya. Di sini nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi Gopay ataupun Gojek. Jadi untuk cara mengeceknya seperti ini. Buat kalian yang mungkin sudah paham, tinggal di skip ya. Untuk cara mengecek menggunakan aplikasi Gopay, tinggal kalian masuk ke dalam aplikasi Gopay-nya. Ini untuk mengecek nomor ya, nomor yang perlu kita input tadi. Kemudian pilih ke menu profil di pojok kanan atas. Oke, ke menu profil. Ya, ini adalah nomor Gopay yang kalian miliki. Jadi kalian tinggal catat saja ini nomornya ya, nomor yang perlu kalian input ke dalam aplikasi dari aplikasi SiBank ya. Kemudian menggunakan dari aplikasi Gopay seperti ini, tinggal kalian masuk ke dalam aplikasi Gopay-nya, kemudian pilih ke menu profil di pojok kiri atas. Ya, nanti akan muncul di sini ya, ada nomor ponsel, dan ini adalah nomor ponsel yang perlu kalian input ke dalam aplikasi SiBank-nya. Kita akan melanjutkan transfer. Oke, kita akan input langsung di sini nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi Gojek ataupun Gopay, 0838 kemudian 37. Oke, di sini langsung pilih ke menu checklist di pojok kanan bawah. Nah, nanti kalian tinggal pilih di sini ya, pilih nomor yang perlu kalian input. Jadi di sini ada beberapa nomor yang tersedia. Nanti kalian akan melihat di sini ya bahwa nomor belum terdaftar, tinggal kalian klik di bagian sini. Ya, nanti kalian akan dilekan ke halaman selanjutnya seperti ini. Tinggal kalian isikan nominal input ataupun transaksi. Kita akan melakukan pengiriman Rp500.000, kemudian pilih selesai dan pilih lanjut di bawah. Oke, silakan kalian tinggal konfirmasi kembali. Untuk atas namanya Gopay, di sini pastikan atas namanya sudah sesuai, kemudian konfirmasi di bawah, lalu masukkan PIN dari SiBank yang kalian miliki. Oke, kita sudah menginput dan kita akan menunggu konfirmasi selanjutnya. Nah, di sini ada notifikasi dari Gopay, top up ya, nominalnya 500.000 sudah selesai, dan di sini ada dari SiBank juga transfer selesai. Kita akan cek di sisa saldonya sudah berkurang, lalu kita akan cek juga di aplikasi Gopay-nya. Nah, kita akan lihat dan kembali kita refresh. Oke, di sini total saldo 500.000 sudah masuk, dan inilah saldo yang kita transfer ataupun pindahkan dari akun SiBank. Dan betul, untuk cara melakukan transfer ataupun pengiriman saldo SiBank ke akun ataupun dompet digital wallet. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.